Ini salah satu nama dari Yaumul Qiyamah, Yaumul Fasl. Meski nama Yaumul Qiyamah itu cukup banyak, di dalam Al-Quran biasanya disebutkan dengan Yaumul Akhir. Disebut dengan Yaumul Akhir sebab tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Naam. Segala sesuatu yang tidak ada lagi setelahnya pasti disebut dengan Al-Akhir. Naam. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau disebut Al-Awwal, iya. Dan kemudian mau disebutkan As-Sani setelahnya, iya, boleh kalau memang ada yang As-Salis, ada yang ketiga. Tapi kalau sudah sampai mentok di bagian yang kedua, tidak disebut dengan As-Sani atau Isnan, tapi disebut dengan Al-Akhir. Sebab setelahnya tidak ada lagi. 6. Yaumul Qiyamah juga disebut dengan Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id. Iya. Wa nufiha fis-sur. Zalika Yaumul Wa'id. Hari yang dijanjikan. 6. Hari kiamat juga disebut dengan iya, Yaumuddin. Ini yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Ad-din di situ bermakna al-jaza, hari pembalasan. Dan Yaumul Qiyamah juga disebut dengan Al-Haqqah. Disebut juga dengan Al-Haqqah. Kenapa disebut dengan Al-Haqqah? Sebab itu pasti benar akan terjadi. Pasti benar akan terjadi. Dan kemudian Yaumul Qiyamah juga disebut dengan Al-Waqi'ah. Ya. Al-Waqi'ah. Ini nama-nama surah dalam Al-Quran. Ya. Iza waqa'atil waqi'ah. Yaumul Qiyamah maksudnya. Al-Waqi'ah di situ hari kiamat. Demikian pula Al-Khari'ah. Itu juga maksudnya Yaumul Qiyamah. Nah. Ini beberapa nama dari hari kiamat. Nah. Sebelumnya para ulama itu menyebutkan ada jumlahnya sekitar 19 nama. Ya, 19 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama hari kiamat. Dan salah satunya adalah Yaumul Fasl. Nah, penyebutan demikian tentu memiliki sebab. Nih, dan sebabnya sudah kita sebutkan tadi. Inna Yaumul Fasl. Penegasan bahwasanya Yaumul Fasl kana miqata. Disebut dengan miqata sebab miqatan lil jaza wa mauqutan li ajlil ma'dud. Disebut dengan miqata yakni sudah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat itu memang sudah ditentukan untuk ya, hari membalas. Hari untuk mendapatkan balasan. Di kehidupan dunia ini, semua yang kita amalkan, semua yang kita lakukan, dari sisi pahala kita belum dapatkan, kita belum meraih. Namun dari sisi maslahat keduniaan, kadang kita sudah dapatkan. Kadang kita sudah dapatkan dari amalan soleh yang kita lakukan. Sebab umumnya amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada sih.